kelahiran anak keduanya. Terima kasih Mbak Titi, teman-teman media semuanya yang udah dari tadi pagi. Mohon maaf sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah lahir putri kami yang kedua, atau anak kedua kami, yaitu Kaima Jaina Agira. Ibu juga gak percaya. Alhamdulillah telah lahir sehat di RSU Menteng, Bunda Menteng. Gitu ya. Ditemani dokter Nando, dokter kece kita, dan juga staff dari RSU Menteng, ya, dokter juga, dokter Balani juga. Nah, iya, ini dia penampakan yang sangat imut lucu kayak bapaknya. Okay. Dan kemarin lahirnya tuh di tanggal 2 September 2022 jam 8.53. Ya. Jam 8.53. Gitu. Alhamdulillah lahir. Okay. Proses bersalinnya panjang dan tingginya, panjang dan beratnya mungkin, Kak? Kalau proses bersalinnya lebih panjang itu kan, karena memang yang kedua ini kita sesar. Jadi kita gak goyang aja. Jadi kayak apa namanya, memang kita menginginkan untuk sesar gitu. Jadi prosesnya gak begitu lama sih. Kita dari tanggal 1 sudah masuk di RSU Menteng, Bunda Menteng, terus akhirnya jam 8 pagi itu kita udah siap-siap masuk ke ruang bersalin. Alhamdulillah istri saya yang jam 7 udah, iya maaf, jam 7 sudah masuk ke ruang bersalin, udah siap persiapan segala macam. Deg-degan, iya, dari istri saya deg-degan, kalau saya deg-degannya kayak, wah ini bakalan dia siapa nih? Nyawa bapaknya, alhamdulillah lebih ke bapaknya. Gitu. Kalau waktu itu kan kita butuh kayak 3 hari ya untuk masih tahu, karena memang butuh istirahat untuk giyanya sendiri. Kalau sekarang dengan proses erak itu lebih cepat. Mungkin dokter yang bisa ngejelasin. Mungkin dokter apa bisa langsung dokter? Iya. Iya. Ada bedanya nggak sih dengan anak kedua nih dengan bedanya, anak pertama? Bedanya mungkin yang sekarang malah lebih agak deg-degan yes, karena lebih tahu apa namanya, oh prosesnya bakal kayak gini gitu. Terus dari itu tapi kita itu yang lebih enaknya bisa langsung gerak, langsung duduk, dan menyusui itu rasa banget kalau sebelumnya kan harus tiduran kiri kanan ya agak susah ya. Kalau sekarang bisa langsung duduk dan itu memudahkan banget gitu. Kalau untuk nama dan artinya? Silahkan ibunya. Oh, salah. Namanya itu Kaima Jaina Agira. Artinya Kaima itu abadi, Jaina itu anak yang ramah dan rendah hati selalu, Agira itu anak Diantara. Jadi anak Diantara yang insya Allah ramah dan rendah hati selalu. Panjang tinggi. Berat badan. Panjang dan berat. Panjangnya 46 cm. Aku salah ya. Beratnya itu 28.86. Kakaknya gimana nih setelah melihat adeknya? Kayak gemes-gemes. Jadi sebenarnya ini yang menariknya adalah kalau si tegang di ibunya tuh selain apa namanya lahiran, kalau tegang saya itu adalah lebih ke gimana menyesuaikan kakaknya. Karena beberapa bulan sebelum dia lahiran saya tuh punya ketakutan adalah gimana nih sebagai orang tua kita bisa ada lah apa sih ngobrol berbincang tuh setiap kali ke kontrol harus bunda harus menteng soal nanya ke orang tua kita gimana sih adil karena orang pertama itu beda gitu ya. Bahkan karena waktu itu saya masih ingatnya rasa cinta itu lebih kental ya tuh, kayak mungkin karena ibunya yang udah harus handle adiknya, jadi akhirnya aku lebih ke kaliannya gitu. Sampai akhirnya punya ketakutan di mana kayak bisa nggak ya jadi ayah yang adil gitu antara kalian sama Kaima. Sebenarnya kan yang namanya orang tua ya takut gitu kalau aku kan dulu kan kayak aku sama aku aja karena aku berbeda itu dia kakak aku gitu. Mungkin ada trauma kali ya dong ya. Makanya harus belajar sama Melani nih.
kalian udah bisa nerima adiknya dari awal pun dia udah diajarin, udah diikutin gitu langsung. Bentar lagi akan ada adik, bentar lagi apa namanya kalian bakalan ngajarin adiknya ya, ajak main adiknya ya, kasih tahu nih ini mainan kakak dan kamu main ya, dia diikutin diikut sertakan supaya dia ngerasa juga oh aku dikasih tanggung jawab nih. Sampai sekarang nih kayak tadi aja pagi-pagi begitu adiknya begitu mau jemput adiknya ke ruang suster itu tuh dia udah langsung udah kayak oke kita jemput, lari dia udah happy, kita belum boleh masuk dia udah main masuk aja. Itu kenapa nangis, kasihan, jangan nangis ya, cukup ya, it's okay. Apa yang dokter Nanda tuh, dokter Nanda juga kayak anak kamu gitu, anak saya guyon loh, guyon dengan saya. Iya, jadi alhamdulillah dia sudah tahu tanggung jawab sebagai kakak. Berbagi tugasnya mungkin seperti apa? Kalau untuk dia mau nanti anak buat anak sebenarnya lebih ke kayak tadi misalnya aku lagi nungguin gitu terus dia pengen sama aku ya sama karena dia menyusul kakaknya dia main jadi dia udah mulai agak minta perhatian aku karena mungkin udah beberapa hari ini kan sama neneknya gitu terus dia udah berbagi aja jadinya pas dia udah mulai mau ke aku ini dulu sebentar terus tara ngambil aja main gitu sih lebih untuk perhatiannya aja sih sebenarnya. Untung saya punya dokter yang canggih. Dokter tiga anak ini gue ini curhat mau karena yang susah itu adalah ya buat saya adalah pelajaran ketika kita mau apa namanya menjadi kalau untuk jadi orang tua pertama mungkin belajar orang tua itu pasti cuma untuk anak kedua nah berikutnya itu kan pasti belajar juga sama teman-teman kan yang salah satunya ya kita sebagai orang yang dekat yang paling mengerti lah gitu jadi hal seperti itu. Semalam udah ngerasain begadang-begadang gitu ceritain serunya ya merasakannya ya, tapi alhamdulillah mungkin karena ini apa namanya anak kedua dan ada proses terbaru dari saat ini memudahkan dia tuh akhirnya lebih udah bisa apa namanya banyak gerak terus jadinya dia juga mau paham dan lebih lancar juga jadi ada jam dimana kita tuh bisa tertidur puas dengan tenang karena sudah semuanya boleh nanti bantuan susu-susu yang boleh jadi tolong dikasih susu kita mau tidur aduh jadi prosesnya paling kita tidurnya sampai jam 2 jam 3 ya habis itu ya agak telat saya jadi jam 7 udah bangun jam 9 udah bangun tau ya gitu ya udah lebih paham gitu ya dengan programan dan dengannya yang kedua dan ketiga cuma dengannya beda. Ini kan dapat cewek lagi nih kak. Ini gak sih kayak barang-barangnya dari kakaknya longsoran, gitu, longsoran. Terus longsoran udah nyiapin kamarnya belum sih? Longsoran iya sebagian, nambah longsoran banget, nambah tetap ada. Jadi istri saya tuh kalau udah ini kayak warnanya udah nggak terlalu putih. Iya harus putih, jadi harus benar-benar baru. Iya mau beli baru. Ini belum putih terus tiba barang-barangnya karena kan memang kita juga punya apa namanya punya ada beberapa keponakan-keponakan juga ada barang dari Ryan saya juga terima kasih Mama Gigi kita berjarak juga kebetulan kita berjarak ke darah ya supermarketan darah semuanya ada di situ terus akhirnya ada juga ada yang dari Indonesia ada nama juga dari teman-teman kita juga ada jadi kayak ya benar sih maksudnya longsor juga ada. Tara ini asli ya? Masih asli? Iya, masih asli alhamdulillah. Kalau masih sampai ya sampai apa dulu? Sampai seterusnya, yang pertama aja kemarin itu kan sampai 1 tahun 8 bulan. Semoga minimalnya segitu lo bisa nanti bisa sampai 2 tahun. Ada semoga ya tau. Jadi insya Allah ya asli, harus asli lah, harus berusaha. Ini kan cewek lagi, kedepannya mau nambah lagi cowok nyoba. Banyak lah jawabnya tidak jawab apa yang jawab dia jawab ada dokter ya dari yang punya perut dulu kali ya jawab coba kalau aku sebenarnya kalau karena sekarang cewek bukan berarti kayak oh harus punya anak cowok gak karena buat aku bahagia bahagia aja punya anak perempuan dua-duanya gitu cuman ya suami saya mungkin ada keinginan sendiri udah mau sama dokter katanya kalau emang dapat cewek lagi maunya program cowok gimana
tidak freaking apapun gendernya nggak apa-apa, tapi jumlahnya sih, jumlahnya tuh kalau gua kan tinggalnya tiga, nanti begitu kita gede ada yang bisa kita kekap di rumah ya. Jadi kalau tiga tuh ada satu anak yang udah bisa stay di rumah aja dulu gitu, jadi kakak-kakak kamu yang mana-mana, jadi yang minimal tiga ya, kalau bisa empat, kalau boleh empat ya. Udah lagi makanya saya mau kemurungan itu terkenalnya nanti, karena memang ya buat aku yang namanya anak ya kayak orang jalan dulu ini banyak orang yang menjadi itu saya percaya, karena bagi saya alhamdulillah sampai sekarang dia cuma saya itu anak saya dari karya saya juga jadi ya mudah-mudahan jangan stop dulu ya sampai akhirnya itu stop oke sekarang ada cuti kerja nggak? Cuti kerja alhamdulillah kemarin nggak ada bang, kemarin udah langsung cuti karena udah kontrak, jadi yang kontrak tetap kita jalanin, yang maksudnya ongoing itu tuh memang aku nggak pesen sampai maksimal tuh di tanggal 10 baru aku terima kerja lagi itu sih karena ya rezeki nggak boleh stop kan soalnya mahalnya nanti sekolah udah sekolah susi ibu itu mahal nama anaknya tuh lucu ya kayak agak kembar gitu sama yang pertama ya. Itu emang sengaja boleh di ibunya nggak sengaja sebenarnya cuma mau pengen yang namanya dari kalagi dia beragam tapi ternyata dapatnya kayak mirip banget gitu cuma ya udah bapaknya requestnya pengennya inisialnya sama jadi ibunya pengen cari inisialnya sama dokter. Proses kelahiran agak sulit.